Baik, ini pula berikutan penularan varian baharu Omicron. Kementerian Kesihatan mengumumkan beberapa protokol baharu bagi mencegah kemasukan dan penularan varian ini di Malaysia berkuat kuasa esok. Menterinya Khairi Jamaluddin melalui satu kenyataan memaklumkan tindakan pengukuhan kepada langkah-langkah pencegahan dan kawalan sedia ada ini dikenakan kepada pengembara yang tiba di negara ini bagi kategori berikut. Pertama, laluan perjalanan lengkap vaksin VTL udara. Kedua, laluan perjalanan lengkap vaksin VTL darat. Ketiga, gelembung pelancongan antarabangsa Langkawi LITB. Keempat, One Stop Center OSC untuk pelawat perniagaan jangka pendek. Kelima, pengembara dari negara-negara yang dikenakan sekatan perjalanan sementara. Keenam, pengembara dari negara yang melaporkan penularan varian baru Omicron dalam komuniti. Bagi pengembara kategori 1 hingga 4, tindakan pengukuhan kepada langkah-langkah pencegahan dan kawalan sedia ada adalah seperti berikut. Pengembara mestilah telah lengkap divaksinasi. Ujian PCR COVID-19 dilakukan dalam masa 2 hari sebelum berlepas ke Malaysia, menggantikan prosedur terdahulu yang menetapkan 72 jam sebelum berlepas. Ujian pengesanan COVID-19 semasa ketibaan di Malaysia, ujian RTKAG atau ujian pantas antigen kendiri pada hari kedua, keempat dan keenam selepas ketibaan, ujian RTKAG atau ujian pantas antigen profesional pada hari ketiga dan kelima selepas ketibaan, dan semua keputusan ujian perlu dilaporkan melalui aplikasi MySejahtera.